Ya, pagi ini saya ketemu dengan Mbah, siapa namanya, Mbah Dasri nggih? Iya, Pak Dasri. Pak Dasri ini warga Kaliurang yang mengabadikan perkembangan Merapi ya, erupsi dari tahun ke tahun nih, Mbah ya? Iya. Nah, ini karyanya ini Mbah Dasri ini. Kita akan lihat karya-karya Mbah Dasri. Ya, ini yang sudah dikumpulkan rapi ya, Mbah Dasri ini. Ya. Ini tahun? Ini? Kalau ini sekarang? Iya, sekarang. 2010. 2010. Ya, 2010 ini hasil-hasil potretannya. Nah, terus? Ini 2010. Ini 2010. Ini yang erupsi 2010. Nah, terus kalau ini dari tahun 94. Ini 94. Itu dulu yang ngambil orang yang nginap di Vogel. Oh, di Vogel. Ya. Itu turis dari ya? Di Vogel sana. Ya, 94 yang nerjang Turgo itu, Mbak ya. Ya, ke Turgo sama Kaliurang. Kaliurang ya. Pandang itu. Aduh, Pandang. Ada lagi, Mbak? Ya, ini seperti ini ya, yang 94 ya, visual saat itu diambil oleh seorang turis ya, yang menginap di Vogel, penginapan Vogel Kaliurang. Bersama dengan fotografer veteran ya, dari Kaliurang ya, mengabadikan Merapi dari tahun ke tahun ya, dari erupsi tahun ke tahun. Mbah Dasri ini tetap senang foto Merapi itu tahun 94. 94, ya, 94. Mulai sampai foto-foto itu tadi foto Polaroid itu tahun 80-an. Sampai sekarang ya, Mbak ya? Iya, sampai sekarang. Ya, kita bisa lihat tadi hasilnya ya. Luar biasa. Jadi sejak Ibu sejak SD ya, Bu ya? Heeh. Mbak Dasri ini sudah biasa keliling ya? Foto Polaroid waktu itu. Keliling di sekitar objek wisata Merapi ini ya. Di taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak. Pandang. Dulu masih jalan kaki juga. Masih jalan kaki. Tawarkan foto-foto spot Merapi ya. Bu siapa, Bu? Ibu Pina. Ibu Pina, tetangganya. Tetangga ya. Tetangganya Mbah Dasri ya. Nah, Mbah Dasri. Sehat selalu ya, Mbah ya. Ya, terima kasih Mbah Dasri, semoga ya, bisa memberikan inspirasi buat yang lain ya. Jadi tetap jadi usia sepuh pun tetap ya, beraktivitas ya. Masih beraktivitas, senang. Masih senang dunia fotografi. Senang. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kaliboyong. Ini lahar ya, banjir ya, lahar di sini. Kaliboyong. Ini, tahun berapa, Kali Mbah? Kuning, kali nggen nganu, kali apa itu sampingnya Mbah Marijan itu Kaliopak. Kok Kaliopak? Ini tahun 2008 2008 ya. Ini ada tulisan 2008 ini? Saya ngambilnya. Ngambilnya? Ngemut ngebikinnya ini. Oh, bikinnya nyetaknya ya. Ini yang tahun 2006 ya. Oh, 2006 ini banjir lahar dingin. Di sini. Ya, ini yang 2006 ya. Ini diambil dari Kartu Pandang ya. Ya, foto diambil tahun 2001 ya. Nah, ini Mbah siapa tadi? Ya. Mbah siapa? Dasri. Mbah Dasri ini mengabadikan Merapi ya dari tahun ke tahun ya. Yuswanya berapa, Mbah? Yuswanya, Mbah? Saya 60-an. 60-an. Saya ya. Kelahiran 59. 59 ya. Ini bisa kita lihat visualnya 2002. Merapi seperti ini diambil dari Kartu Pandang ya. Dari Kali Bedok tahun 2003. Kali Bedok ya, Mbah ya. Yang lewat sana itu 2001 itu lewat. Ini tahun 2005 ya, diambil dari Jurang Jero ya. Jurang Jero itu masuknya Kabupaten Magelang ya. Ya, itu masuk Magelang. Magelang ya. 2004 ya, diambil dari Gronggongan ya. Kondisi Merapi saat itu seperti ini ya. Diambil dari Pakem ya. Ya. Ini erupsi tahun 2001 ya. Erupsi 2001 ya. Ini seorang warga dan menekuni dunia fotografi ya, Mbah ya. Sejak tahun berapa, Mbah, nekuni foto dunia foto? Saya dari tahun 80-an. Tahun 80-an ya. Saya kerjaannya dulu, apa, Mbah, sehari-hari, Mbah? Dulu saya ngannya Polaroid. Oh, menggunakan Polaroid ya. Jual Polaroid itu. Oh ya, ini hasil-hasilnya seperti ini. Ini tahun 94. 94 setelah ya. 94. Setelah 94 ya foto-foto ini ya. Ini semua dulu pakai klis ya? Iya. Masih pakai negatif film ya? Ada yang digital. Yang sudah digital yang sekarang digital yang seperti ini ya. Ya, kita seperti ini. Ya, kalau yang saya nggak dapat, itu saya cari teman yang
memantau ya. Bisa ngambil, bisa ngambil gitu ya. Ya. Biasanya foto-foto ini dipublikasikan kemana, Mbah? Itu saya di Gaduh Pandang dulu, pertama di Gaduh Pandang. Kalau terakhir-terakhir akhir-akhir ini di Gua Jepang. Gua Jepang ya? Ya. Di Gua Jepang ya. Biasa ngambil di sana? Ya. Biasa ngambilnya di sana ya. Ya. Sri lagi mengumpulkan dokumen yang lama ya, Mbah ya. Banyak fotonya, Mbak ya? Ya. Banyak fotonya. Ya, itu di rumah banyak. Banyak ya di rumah ya, masih ya, banyak lagi ya. Perlu saya nganu di sini ini aja. Kalau ada yang minat kan saya jual di sana. Oh, kalau ada yang minat dijual ya, ya Pak ya. Ya. Oke, kalau ada yang minat ya. Jadi teman-teman ini adalah seorang fotografer ya, warga asli Kaliurang yang masuk kawasan rawan bencana 3 ya. Dan Mbah Dasri ini sudah terbiasa melihat erupsi, Mbak ya. Dari tahun ke tahun ya. Ya. Pos pengamatan ya. Sekarang ya. Pos pengamatan Kaliurang sini. Kaliurang ini, tapi fotonya sudah mulai ini ya, mulai pudar ya, tapi ya. Sudah samar-samar masih bisa dilihat ya. Ditemani pagi ini dengan Mbah siapa ini? Mbah siapa tadi ya? Mbah siapa? Mbah Dasri. Mbah Dasri, ya Allah, saya lupa dari Mbah Dasri. Mbah Dasri ini adalah seorang fotografer veteran. Fotografer lama pokoknya. Iya, Mbah Dasri ini masih sekolah SD. Nah, itu ya. Mbah Dasri ini fotografer veteran ya, warga asli Kaliurang dan memang hidup tinggal di kawasan rawan bencana Merapi, kawasan 3 ya, Mbak ya. KRB 3. Nah, Mbah Dasri ini dari mulai kamera yang masih klis ya. Masih negatif ya? Iya. Masih negatif sampai sekarang digital. Dulu pernah punya foto yang seperti ini. Tapi malah hilang di lalu. Pernah hilang. Pernah iya. Iya, pernah punya foto seperti itu ya. Kalau terakhir itu Yasika itu. Iya, Yasika pernah punya Yasika. 2010. Jadi foto-fotonya betul-betul luar biasa. Tadi saya sempat saya lihat ya, mengabadikan rekam jejak Merapi ya, Mbah ya. Dari tahun ke tahun, erupsi tahun ke tahun ini. Mulai kebuka dan tampaknya ada guguran kecil ya. Kita bisa lihat dari ya masih kecil sekali ya. Masih kecil sekali ya. Jadi masih kecil sekali ya, kata Mas Andi Vulcano ya. Pukul 06.26 puncak Merapi ya. Puncak Merapi kita bisa melihat kondisi puncak seperti ini. Pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021. Mas siapa ini? Mas siapa ya? Mas Robi ya. Dari mana Mas Robi? Solo, Mas. Dari Solo ya? Oh ya. Ini kayaknya Mas Robi ke berbagai titik ya, ngambil gambarnya ya. Iya, betul. Iya. Di mana aja, Mas? Kemarin sempat dari sebelah barat Kaliurang ya. Oh, daerah Turi itu ya. Iya, daerah Turi itu. Terus sekarang? Ini pagi ini coba ngambil di sini. Ngambil di sini ya. Iya, ngambil pas paginya itu. Teman, memang Merapi ini penuh dengan misteri dan magnetnya luar biasa ya, Mas ya. Mas ya, Robi ya, Mas. Betul. Mas Robi channelnya apa, Mas? Robi Hartono. Robi Hartono ya. Robi ya. Hartono. Nah, ini kawan kita ternyata sudah lama juga memantau Merapi dari berbagai titik ini ya. Ya betul. Mas, ngomong-ngomong soal erupsi 2021 ini apa ini, Mas? Kira-kira nanti endingnya, Mas. Ini kita sebagai warga loh ya. Bukan sebagai, karena memang kita bukan linear di bidang vulkanologi ya. Endingnya apa ini, Mas? Ya, kita harapkan enggak seperti beberapa tahun yang lalu ya. Jadi erupsinya enggak terlalu besar seperti ini aja. Jadi dampaknya kan enggak terlalu parah gitu untuk warga sekitar ini. Tentunya memberi rezeki ya. Ya. Karena setiap erupsi selalu memberikan rezeki baru ya. Jadi kalau seperti ini kan malah penambang pasir kan malah dapat rezeki itu. Ya, jadi, sekarang ke Sleman ya. Ya. Sleman lagi ya. Ya, betul. Ya, ini adalah rezeki atau rojokoyo kalau orang ya, bilang itu ya. Rojokoyo itu tidak hanya ingon-ingon ternyata ya. Iya, betul. Ya, ternyata rojokoyo itu pasir itu dimanai rojokoyo ya. Ini yang nyebut orang cangkringan ya. Rojokoyonya datang ya. Memberikan berkah buat semuanya ya.